Oke, ini kita lagi jalan-jalan di GBK. Ini kita lagi ada di Plaza Timur, Gelora Bung Karno. Kalau di sini biasanya sih, dulu sih seringnya di sini adalah tempat yoga. Jadi kalau di Sabtu pagi, Car Free Day, di sini adalah area buat yoga. Kalau kalian pengen join, datang aja ke sini di hari Minggu pagi. Sampai maksimal sampai jam 10, jam 9, jam 10. Dan dari sini kita nanti kalau lurus ketemunya nanti adalah patung Gelora, patung Bung Karno. Nanti kita lihat di bagian sebelah sana. Ini areanya, kalau sebelah kanan itu adalah hutan kota. Itu adalah kawasan hutan baru. Kalau dulu area golf, ring golf. Jadi kalau dulu latihan golf di sini. Nah, kalau di sebelah sini masih tetap lapangan softball, cuma sekarang udah lapangannya udah baru. Karena terakhir kepake kemarin dipakai buat Asian Games. Buat SEA Games. Nah, ini patung Bung Karno-nya. Kelihatan belum sih? Nggak tahu kelihatan nggak. Nah, kalau nggak nanti kita kasih lihat lagi. Kalau ke kanan Istora, kemudian Parkir Timur, kalau ke kiri Pos Keamanan. Kalau kita mau lurus, nanti kita lihat sekeliling. Ini setelah renovasi, kalau kemarin sih di bagian tengah masih belum jadi, sekarang udah jadi. Ini Plaza Timur. Kita ke arah Plaza Tenggara. Harusnya sih pas Plaza Barat ya, bukan salah Plaza Tenggara. Maaf ya, kita nggak lewat zebra cross, tapi kita nyebrang lurus saja. Nih, kalau area ini dilarang buat kendaraan bermotor maupun mobil, karena ini buat apa namanya. Nah, ini dia patung Bung Karno-nya. Kalau sekarang sih pohon-pohonnya lagi hijau-hijaunya, lagi seger-segernya. Jadi buat kalian yang belum ke GBK, boleh main-main ke GBK sekarang. Di bagian tengah ada kursi-kursi buat santai. Nih. Tuh. Sekarang pedagang-pedagang apa namanya? Pedagang-pedagang asongan, pedagang-pedagang minuman ya. Nggak, kayaknya nggak boleh masuk. Nah, karena sekarang di bawah naungan kuliner GBK, jadi mungkin izinnya harus izin GBK dulu baru bisa masuk. Tuh, kuliner GBK. Jadi apa namanya, jauh lebih bersih lah. Tuh, buat musiknya pakai panel surya. Di sini juga jadi habitat burung-burung, jadi kayak tuh perkutut. Jadi biasanya di sini adalah area buat senam aerobik. Kalau di pagi-pagi, kalau kalian mau ikut senam, di sini satu, di sisi Plaza Plaza Barat juga ada satu. Yang pintu keluar ke arah Plaza Tenggara. Plaza Tenggara juga ada satu. Itu burung-burung banyak. Tuh, terbang. Kalau malam-malam sini udah terang-terang. Tempat duduknya udah disiapin dari batu-batuan. Batu-batu alam. Atau mungkin ini semen. Ini pasti udah lebih bersih. Jadi kalau kalian main ke sini, jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya, karena ini tindakan vandalisme kayak gini sudah harusnya udah nggak ada lagi. Ini dari Demak, vandalisme kayak gini tuh harusnya sudah bukan budaya lagi, udah nggak tren lagi gitu loh. Orang-orang zaman kuno yang masih nulis-nulis kayak gitu. Terus yang ini minum-minum meninggalkan bekas.
nggak buang sampah pada tempatnya. Udah harus dibuang pada tempatnya, jangan meninggalkan sisa-sisa sampah-sampah kalau bisa, karena ini dibangun dari uang kalian, biaya pengelolaan juga dari uang kalian. Terus kalau misalnya duitnya cuma habis buat pengelolaan, kapan dibangunnya gitu. Nah ini konsepnya kayaknya jam itu kali ya, jam bayangan, benar nggak sih ini? Nah ini Stadion Utama Gelora Bung Karno, stadionnya udah keren banget, cuma nggak tahu di dalam setelah SEA Games itu rumputnya apakah masih sebagus sebelumnya ataukah sudah berubah. Sarang kali burungnya di sini, sama kayak kemarin kita lihat di Blitar, kemungkinan udah jadi sarang burung di musim semi karena perpindahan antara Desember ke Briri, Januari Februari itu udah masuk musim semi. Nah ini area kuliner Food Plaza. Cuma belum ada makanannya kayaknya, atau memang udah nggak boleh jualan di sini. Tuh Food Plaza-nya. Area kuliner. Jadi masih ada wastafel sama paling tempat duduk-duduk aja kali, kayak bungalow. Oke, okay. So, itu dia Plaza Timur. Kalau di sebelah sana hutan, masih hutan, kawasan hutan lindungnya, jadi lebih teduh. Kalau di sini toilet, kemudian toilet cowok, toilet cewek, kemudian tempat makan, plaza kuliner, area kuliner. Nah ini pintu masuk untuk kawasan kalian kalau mau jogging keliling GBK. Persisnya kita ada di zona 5, pintu 4 sama pintu 5. Oke. That's all. Semoga bermanfaat. Bye bye.